Om Swastiastu, saya Perbekal Desa Bukti, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak PJ Bupati Buleleng dan jajarannya, pemerintah Kabupaten Buleleng, di mana video viral ini sangat mengecewakan pemerintah Kabupaten Buleleng atas kelalaian saya, dan mudah-mudahan dari pemerintah Kabupaten memberikan maaf terhadap saya selaku perbekal atas kelalaian saya yang terjadi, di mana pada saat itu saya ke Denpasar, sepeda motor saya dipinjam oleh tamu anak saya untuk membeli Coca-Cola, mungkin ke ATM, saya tidak tahu. Pada saat itu tidak lama kemudian mereka datang, di mana pada saat itu kami tidak mengetahui betul atas kejadian itu. Dan sekali lagi, Om Swastiastu, saya selaku anak dari Perbekal Desa Bukti ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya bahwa saya telah melakukan kelalaian, telah meminjamkan sepeda motor dinas dari bapak saya kepada teman saya yang kebetulan warga negara asing untuk pergi membeli sebungkus rokok. Jadi karena hanya cuma sebentar, saya memberikan izin tanpa bertanya kepada orang tua saya yang kebetulan pada saat itu sedang berkunjung ke tempat saya, sedang menengok cucunya. Jadi sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya bahwa ini adalah murni dari kelalaian saya sehingga hal seperti ini bisa terjadi. Semoga pihak-pihak yang terkait akan memaafkan tindakan saya ini. Sekali lagi, ini tindakan yang betul-betul lalai dari saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Om Santi, 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 Om.